Oke, coba kamu pilih kotak yang mana? Boleh diambil aja yang... El gak diajak diskusi barengan sama El? Video call ya, boleh ya. Loh, mau video call ya, boleh ya. Loh. Lu berarti malam ini seolah-olah lu El ya? Oh iya, iya. Jadi apa sih ini gue pegangin? Jadi kamu yang mana sayang? Kalau aku bebasin kamu aja. Oh gitu. Oh suaranya kok berubah baru ini? Oh, gitu. Baru pecah suara ya? Suara ngebas banget kan? Enggak. Berusaha kamu aja. Gak gitu juga dong. Oh, iya. Kalau El manggil kamu apa berarti? Panggilan sayangnya apa? Iya. Bebe ya, bener gak? Ya, kok? Dede. Iya. Ya kan? Iya. Aku tahu dong. Dede sama AA ya katanya. Kamu AA? Iya. Enggak lah. Enggak, orang panggilnya Bebe. Bebe panggilnya. Bebe. Sebaliknya, ini kita langsung pilih kotak aja gimana ya? Bebe mau nomor berapa? Bebe. Yang mana? Bebe mau yang mana, yang Bebe? Yang paling atas kali ya. Yang paling atas? Iya, aku okay. Sebagai pacarnya ditanya. Kita ambil ditanya. Kotaknya barengan yuk. Ayo. Tapi mohon maaf ya, dia kok kayak jijik banget sama gue ya? Dia aneh, tiba-tiba kan El blast on-nya kenceng banget gitu ya. Dia udah bingung gitu. Gak mungkin juga, Kak, gak mungkin juga. Iya. El sepatunya tapi El emang pipinya merah kok. Sama-sama, El emang pipinya merah. Oh iya, iya. Oke. Iya kan? Yaudah, kita pilih berdua. Boleh diambil ya. Kamu mau yang mana? Yang atas, budek. Yang paling atas. Nanya mulu. Nanya mulu. Bereaksi dong, bereaksi. Aku bukain ya, aku bantuin ya. Iya, boleh bantuin, boleh gak? Sepatunya tinggi tuh. Ini El-nya agak menciut ya? Iya, menyusut ya. Kita buka bareng-bareng. Ya. Oke. Nomor berapa nih? Nomor satu. Nomor satu. Ketengah dong kalian, ketengah. Nomor satu adalah janji apa yang kamu berikan untuk pasangan kamu? Nah, Shiva. Kan misalnya, baru nih. Iya, aku gak akan nakal gitu ya. Iya. Iya, aku gak lupa makan gitu apa. Janji apa yang kamu berikan untuk pasangan kamu. Ini seolah-olah ini L, ya? Iya, iya. Ini L. Ini L rumput. L rumpi ya. L rumpi ya. L rumpi. Jadi, coba gosip ya. Oke, janji apa yang kamu pernah ucapin atau masih kamu mau ucapin? Musiknya udah romantis nih. Sebenarnya kita... Aku tuh menganggap janji tuh sakral banget. Jadi, aku gak akan pernah ngucap janji kalau gak akan bisa aku tepatin. Tapi emang jangan ya, jangan janji kalau gak bisa ditepatin. Apa ya, kayaknya bukan janji kali ya, lebih kayak ke hal yang gak perlu dijanjiin tapi buat selalu loyal. Karena aku loyal. Yeah. Selalu loyal. Oh thank you. Setia. Makasih ya. Iya. Lu kenapa makasih? Aku janjinya, kamu janji balik dong. Kamu janjinya apa? Kah? Kamu janjinya apa? Kalau aku janjinya sama kamu, aku gak bakal ninggalin kamu. Oh. Apakah El pernah berjanji hal yang sama? Coba, omongin aja. Enggak, kita kayak gak ada janji-janji gitu sih. Kayak emang, apa ya, gak perlu diucapin aja gak sih hal-hal kayak gitu. Apa kalimat El yang paling romantis yang pernah dia ucapin ke kamu? Kamu ingat gak sih waktu kita jalan-jalan? Iya, bukan lo. El Rumi, coba. Bukan El Rumpi. Mewakili. Coba. Ini tangannya gak dilepas-lepas loh. Iya. Nempel banget ya. Ya gak apa-apa. Bu, ini anaknya bu. Nih. Bukan ya. Tidurin dulu boleh gak numpang? Coba. Apa? Apa? Ucapan. Apa yang kalimat romantis yang pernah El ucapin buat kamu? Satu aja, pasti kan banyak. Apa ya? Banyak sebenarnya. Iya, satu aja. Satunya yang nempel. Jangan dia malu. Lu yang beli sendiri lu ya. Okay. Apa? Malu Beb. Ada lah pokoknya. Apa tuh? Yang satu aja. Kita pengen tahu. Yang baru aja hari ini deh gitu. Gak hari ini. Mungkin kayak ngerasa beruntung dipertemuin kali.